Ini ada sebuah amalan yang sangat-sangat luar biasa manfaatnya, dan diriwayatkan Imam Bukhari di sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'arra minal layl," barang siapa yang bangun malam hari, ya apapun alasannya bangun malam hari, mungkin karena membuang air, karena haus, berbaling dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, kemudian kita bangun sebentar sadar, ini ada satu amalan sebelum lanjut tidur lagi. Amalan yang begitu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'arra min al-layli thaqala," ketika bangun malam hari dan kemudian dia mengucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir li." Barang siapa yang baca ini, kata SAW, diampuni Allah segala dosanya. Kemudian kalau dia berkenan ambil berdoa, artinya habis dia berkata Allahumma ighfir li, dia angkat tangan dan berkenan berdoa, dikabulkan doanya. Kalau dia berkenan lagi ambil air wudu dan salat walaupun dua rakaat, dikabulkan salatnya. Luar biasa, diampuni segala dosanya. Kalau berdoa diampuni dan diterima doanya. Kalau dia wudu dan salat, diterima salatnya. Itu sudah amalan yang pasti meyakinkan. Oleh karena itu para jemaah sekalian, paling tidak kalau tidak sanggup karena nantuk sekali, belum bisa berdoa atau belum bisa salat walaupun dua rakaat, silakan baca zikir ini. InsyaAllah sangat bermanfaat.